Pemerintah Kabupaten Merangin tidak menetapkan upah minimum kabupaten untuk tahun 2022. Hal ini dikarenakan Kabupaten Merangin belum memenuhi syarat untuk penetapan UMK. Pemerintah Kabupaten Merangin tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan Kabupaten Merangin belum memenuhi syarat untuk menetapkan UMK. Pemkab Merangin akan ikut pada penetapan upah minimum Provinsi Jambi. Mengacunya pada Provinsi Jambi ini dikarenakan di Kabupaten Merangin tidak terdapat Dewan Pengupahan. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pengupahan tersebut terdiri dari perwakilan buruh, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi. Ditegaskan oleh Sekda Kabupaten Merangin Fajarman, hal tersebut disebabkan oleh Kabupaten Merangin tidak memiliki anggaran. Untuk Merangin sendiri, secara nasional kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat, ya. Namun nanti akan kita tindak lanjuti dengan instruksi Bupati Merangin nantinya, yang dasarnya adalah instruksi dari pemerintah pusat. Diketahui Gubernur Jambi Al-Haris beberapa waktu lalu telah mengeluarkan keputusan menaikkan UMP sebesar 0,7%, sehingga buruh di Provinsi Jambi menerima upah minimum sebesar Rp2.649.034 pada tahun 2022 mendatang. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.